Kes kematian yang saya hadapi macam di Hospital Kuala Lumpur tu, selalunya kalau patient collapse pun macam patient orang lain, misalnya kita cuma datang buat CPR, kita tidak terlibat secara langsung dengan pesakit tu, biasanya tidak meninggalkan kesan sangatlah kepada kita sebab kita tak tahu luar dalam pesakit tu ya. Tapi yang satu kes yang meninggalkan kesan sedikit pada saya lah, satu budak perempuan, dia terjun daripada sekolah dia. Saya tak tahu, mungkin dia dibuli di sekolah dia ke ataupun dia depression ke, saya tak pasti. Dia terjun daripada tingkat 2 ke tingkat 3 sekolah dia. Umur dia baru 14 tahun pada masa itu, tingkatan 2. Jadi dia patahnya teruk lah. Kepatahan kaki dua-dua belah, tulang belakang pun patah sampai dia paralyzed. Badannya pun kecil je. Dia dalam ICU tu dia memang tak sedar langsung lah. Kita masuk tiup untuk pantau dia punya vital sign dia, tekanan darah dia. Memang dia tak sedar lah, tak ada bercakap dengan pesakit pun. Dia di dalam keadaan bius lah. Jadi saya terpaksa membuat pembedahan emergency. Malam tu juga saya buat sebab dia sudah macam lumpuh kan, kena saraf. Jadi kita kena buat operation pembedahan emergency. Saya buat operation kaki dia, pinggang dia dan sebagainya. Jadi dia mengalami perdarahan yang teruk lah. Darahnya dah banyak hilang, kanan darahnya rendah, masuk ICU lepas pembedahan. Jadi kita berjumpa dengan ibu bapa dia, bagi penerangan dan sebagainya. Dan sakit tu tak dapat diselamatkan. Sudahnya dia meninggal sebab perdarahan yang teruk lah. Jadi badannya kecil, dia tak dapat nak cope dengan perdarahan yang banyak yang cepatnya. Dia seorang budak perempuan yang berumur 14 tahun, yang boleh jadi macam anak saya juga. Dan kalau tak silap saya, dia ada sedikit macam diejek ke, dibuli lah, macam tu lah lebih kurang, oleh rakan-rakan sekolah dia. Jadi kalau dengan sebab itu tak sempat kita nak buat kaunseling, dia dah buat keputusan untuk terjun bangunan, kalau kita dapat tangkap benda tu di peringkat awal, mungkin kita boleh selamatkan dia. Maksudnya ada orang yang perasan dia depres ke misalnya, ambil dia bawa kaunseling, mungkin perkara tu tak berlaku. Dan disebabkan oleh kecederaan dia yang teruk, satu badan banyak tempat yang patah, kita kalau orang cakap patah riuk lah, dia tak dapat, badan dia tak dapat nak menerima benda tu kan, walaupun kita dah buat yang terbaik. Jadi dengan sebab umur dia muda, umur 14 tahun, dan dia boleh jadi siapa-siapa, dia boleh jadi dia macam orang biasa saja, macam anak-anak saya juga, sangat sedih lah. Bukannya dia seorang penyenayah ke misalnya, bukanlah kata dia orang tak ada kualiti tapi yang ini macam innocent people lah yang jadi mangsa, mungkin keadaan di sekolah yang tak sesuai, yang tak ada siapa perasan, menyebabkan dia ambil keputusan untuk terjun bangunan untuk bunuh diri. Jadi tu memang rasa sedih lah, sebab saya dah cuba sedaya upaya, saya rasa saya dah buat benda yang terbaik, operation pun berjaya, cuma komplikasi selepas pembedahan tu menyebabkan dia meninggal lah. Jadi itu memang terkesan sangat, dan mak bapak dia pun menangis di ICU semua, rasa sangat sedih. Macam mana nak cope ya, susah juga sebenarnya. Ada masa-masa kadang-kadang doktor pun depress juga. Saya depress sehingga saya lebih suka menyendirilah, duduk tepi tasik misalnya, bawa bertenang, kena banyak-banyak bersabar, kena banyak-banyak ingat Allah lah, macam tu lah kan. Kalau tak, memang susah hati ni nak terima macam tu. Jadi kena banyak-banyak tabah lah, kena tabah, kena banyak ingat Allah lah sebenarnya.